Mungkin langsung aja kita siap-siap gitu untuk saksikan penampilan dari teater kawan-kawan dari sisi UMSU dengan tema Diam dan Telan. Oke, untuk kawan-kawan silakan maju ke depan. Tangan, pin. Kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencintai.
Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat industri, dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan untuk menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi, dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan, menjadi benar di dalam gelap. Pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberi pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap. Keluh kesahku gelap. Orang yang hidup dalam pengangguran. Apa yang terjadi di sekitarku ini? Karena tidak bisa kita tafsirkan, lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang berbunyi? Apa? Apakah? Ah, di dalam kemabukan wajah berdarah terlihat seperti bulan. Mengapa harus kita terima hidup seperti ini? Seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap seperti orang terpelajar tanpa diuji pengetahuan yang akan keadilan. Dan bila ada nilai merajalela, ia diam tidak berbicara. Kerjanya hanya menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita harus diam terus? Mahasiswa-mahasiswa yang menghukum dianggap sebagai bendera pacar. Sementara hukum dihianati berkali-kali. Mahasiswa yang berekonomi dianggap sebagai bola plastik. Sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang mengabungkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan, dan bila luput, kita memukul dan menjaga negara udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan tak kabut. Daya hidup telah diganti oleh nafsu. Pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahagia. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan lah sekali lagi lah. Makasih untuk kawan-kawan dari sisi UMSU. Nah, mungkin kawan-kawan yang dari sisi UMSU bisa maju dulu satu perwakilan gitu untuk jelasin dari penampilan tadi. Bang siapa nih? Masmur. Oh, Masmur. Oke, untuk Masmur mungkin ada yang mau dijelasin. Apa? Dari teater tadi. Oh. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih untuk Amnesty ya yang sudah percaya pada teater Sisi untuk nampil dan membawakan isu yang sebenarnya memang kita resahkan kan. Yaitu sebuah apa ya, makin kemari pemerintah kayaknya makin takut aja gitu, makin kok ada aja yang dibuat orang tuh biar kita tidak bisa berbicara kan, kayak gitu. Nah, jadi tema kali ini diam dan telan itu aku pikirkan ya, mudah-mudahan sampai kepada teman-teman itu menjelaskan tentang ya keadaan kita sekarang. Maksudnya gimana ya? Kita tidak tahu kan berita mana yang benar, mana yang salah. Tapi selama apa ya? Setiap hari itu selalu ada aja berita yang bisa kita telan tanpa kita sadari, melalui handphone, melalui perbincangan bapak-bapak warkop, ibu-ibu misop misalnya segala macam. Itu yang pada akhirnya aku menggambarkan di sini itu. Ya dia adalah seperti orang yang tadinya tidak percaya dengan apapun itu, tapi tetap dipaksa gitu secara tidak langsung gitu. Kita meyakini bahwasanya berita yang sebenarnya entah benar atau tidak itu ya harus memang kita pahami dan kita terima gitu. Kita telan, kita lihat, kita dengar. Kayak gitu. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini, aku rasa cukup jelas. Di sini adalah pembawa berita yang ngawur dengan mabuk. Itu bisa aja kami simbolkan dari ya kadang kita membaca berita kan. Terus kita sok-sok mudah memahami gitu dan kita punya pemahaman dan kita dengan percaya dirinya dan bangga itu untuk menyampaikan sebenarnya itu ini loh. Padahal belum tentu kebenaran itu memang benar yang dia sampaikan. Jadi di situ aku gambarkan dia sebagai orang ngawur tadi dengan mabuk, ya itulah, dengan membawa berita tadi. Nah, itu aja sih yang ingin aku sampaikan atas pertunjukan yang ini. Mungkin ada penyampaian dari. Oh ya. Oke, sebelumnya terima kasih dan tepuk tangan yang semeriah-meriahnya untuk Amnesty. Oh. Keren, keren, keren. Tidak banyak-banyak. Seperti itu yang dijelaskan oleh Ketua Umum Teater Sisi UMSU yang bernama Masmur. Nah, kita ini memang setiap hari dan bahkan setiap detiknya kita tuh selalu dapat informasi berita-berita yang kita tidak tahu pasti itu berita hoax atau benar. Dan kita hanya menelannya secara blak-blakan aja gitu. Setelah kita terima, kita berdebat nih, kebanyakan orang kita melakukan sesuatu dari berita tanpa kita uji gitu. Tanpa kita uji berita ini benarkah dan menurut sudut pandang orang bagaimana, tidak pernah kita uji gitu. Banyak orang yang lupa akan hal pengujian antara berita itu. Gitu. Nah, sosok yang seperti pembacaan puisi yang tadi itu, jelas itu pembacaan puisi dari, itu sebuah karya puisi yang mega-mega luar biasa, gila, luar biasa dari W.S. Rendra. Nah, itu adalah gambaran anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak mahasiswa yang ya sama-sama kita ketahui lah sudah sedikit mahasiswa yang mau bergerak untuk keadilan gitu ya, cuman kupu-kupu atau kunang-kunang ya.
kuliah nangkring gitu. Tapi nggak banyak yang berat. Padahal di kampus saya sendiri banyak kejanggalan gitu. Cuman mereka diam aja gitu. Nah ya mungkin dari para aktor ada yang mau jelasin. Baik, terima kasih. Di sini peran saya yaitu tokoh seorang pembawa berita atau pemabuk yang dibilang oleh Mas Mur tadi. Di sini aku nggak banyak menceritakan tentang karakter atau tokoh yang saya bawakan tadi. Mungkin untuk lebih penyimpulan aja ya. Di sini mulut saya warna merah dan agak lebar mulutnya. Itu warna merah itu menyimbolkan tentang berita yang kekacauan gitu. Terus urgent gitu. Terus mulut yang lebar itu adalah orang yang banyak omong tapi kosong gitu, kayak menyampaikan berita tapi berita itu belum tentu betul gitu, belum tentu jelas atau masih ambigu gitu. Mungkin bisa dari aktor yang lain bisa menjelaskan. Oh, satu orang aja. Oke, baik. Di sini saya bersama teman saya itu sebagai algojo. Nah, algojo di sini itu menggambarkan orang yang ibaratnya enggak memberikan kebebasan orang lain untuk memberikan pendapatnya. Jadi, apapun yang disampaikan dia, ya kami harus membungkam dia karena ya itu tadi. Kami hanya penyimbolan, jadi ya aku rasa cukup yang disampaikan Mas atau Uncle, terima kasih. Oke, itu mungkin itu aja ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk mendiskusikan ini lebih panjang, kita bisa keluar atau nanti kita bertemu di mana yang kita janjikan aja ya kan. Karena kita akan melanjutkan acara yang sudah ada di Randon. Benar? Oke. Kami izin boleh tarik Yel-Yel enggak? Oke. Yuk, pegang tangan. Teater Sisi, satu mimpi, satu cinta, satu cinta. Woo. Terima kasih banyak. Oke, makasih untuk kawan-kawan dari Sisi. Nah, untuk kawan-kawan gimana? Udah mungkin ada gambaran gitu dari penampilan kawan-kawan yang tadi? Ada gambaran gak apa yang bakal kita diskusiin nanti? Kalaupun misalnya belum jelas juga, belum ada gambaran, nanti bakal dikasih tahu juga sama narasumber-narasumber yang udah hadir. Oke, gak usah lama-lama lagi, lihat waktu juga udah mau jam 4. Kita bakal masuk ke acara diskusi publik yang bakal dipandu oleh moderator kita, Kak Kinanti Diva Giari. Jadi sebelumnya, kawan-kawan, Kak Kinan ini adalah mahasiswi Universitas Potensi Utama yang sekarang itu menjabat sebagai sekretaris di Amnesty Chapter Potensi Utama. Dan dia juga sebagai relawan di Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFENET. Mungkin untuk Kak Kinan bisa maju. Iya. Makasih Gibran udah ngasih aku sesi. Sebelumnya selamat sore kawan-kawan sekalian. Selamat datang di acara diskusi publik Amnesty International Chapter Universitas Potensi Utama. Pada acara diskusi publik kali ini, Amnesty Chapter UPU bekerja sama dengan Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFENET. Kami mengangkat tema yang sedang hangat dan urgent untuk didiskusikan,
yaitu mengenai UU ITE. Di sini aku mau nanya nih, ada yang belum pernah dengar nggak mengenai UU ITE? Atau udah pernah dengar semua? Kalau yang udah, ada nggak? Oke. Ini aja deh, UU ITE itu merupakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang ditujukan untuk mengatur mengenai yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan alat elektronik lainnya. Jadi kayaknya UU ITE ini memang lumayan cukup terkenal sih, terutama di kalangan netizen, karena sering digunakan untuk mengkriminalisasikan postingan-postingan di media sosial. Menurut data SafeNet, tahun ini aja udah lebih dari 100 orang yang dikriminalisasikan oleh UU ITE. Angka ini meningkat dari tahun lalu yang berkisar sekitar 90 orang. Katanya sih orang-orang ini dijera dengan pasal karet yang ada di UU ITE, seperti pasal pencemaran nama baik, pasal ujaran kebencian, dan berita bohong. Orang-orang ini juga dilaporkan dan dijadikan tersangka, bahkan sebagian divonis bersalah dan dipenjara. Sebagian orang-orang itu dilaporkan dikarenakan mengkritik orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik itu dalam bidang politik maupun ekonomi. Contohnya nih, ada Ibu Nuril Baik, itu seorang guru di NTB. Dia dijerat dengan pasal 27 ayat 1 karena beliau memviralkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah setempat tempat dia bekerja. Terus contoh lainnya yang lokasinya paling dekat sama kita tuh, ada kasus Pak Saiful Mahdi. Beliau merupakan dosen dari Universitas Syekh Kuala yang dilaporkan dikarenakan pihak kampus, yang dilaporkan oleh pihak kampus karena mengkritisi pola rekrutmen di kampusnya. Kasus-kasus ini sih hanya sebagian kecil dari ratusan-ratusan kasus serupa yang udah terjadi sejak UU ITE diberlakukan sejak tahun 2008 lalu. Kasus-kasus ini juga membuktikan bahwa kampus sebagai institusi akademik itu nggak bebas dari upaya pembungkaman sistematis melalui UU ITE ini. Nah kawan-kawan, jadi 2 minggu lalu tuh DPR RI dalam rapat paripurnanya itu udah resmi mengesahkan revisi kedua UU ITE, tapi masih banyak sih yang kritik karena revisi ini dinilai sangat nanggung dan tidak merubah banyak substansi yang bermasalah. Contohnya seperti pasal mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian itu masih ada dipertahankan. Kemudian ada pasal berita bohong, itu malah diperluas, tidak hanya berita bohong yang merugikan konsumen, tapi juga yang dianggap menciptakan kekacauan. Sehingga revisi ini itu nggak dinilai menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh UU ITE. Bagaimana undang-undang yang pembuatannya bagus, yaitu sebagai respon negara atas tindak kriminalitas yang berpotensi terjadi seiring dengan kemajuannya teknologi, justru pada realitanya berkembang menjadi alat represi orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi oleh karena itu, aku mau mengucapkan terima kasih kepada para pembicara kita pada sore hari ini, yaitu ada Bung Grey Sembiring dari Aksi Kamisan Medan. Mungkin Bung Grey bisa kesini, Bung Grey. Terus ada kawan Atala Fala Nafra dari Amnesty Chapter UPU. Untuk Kalala mungkin boleh ke depan. Dan yang terakhir ada Bang Benny Edward, itu dari Paguyuban Korban UU ITE, yang telah bersedia untuk hadir meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi bersama kita di sore hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita boleh masuk ke sesi diskusinya ya Kak? Bang. Oke, pertama aku mau nanya pandangan para kakak dan abang nih mengenai UU ITE. Oh wait, guys minta mic-nya dong satu lagi. Mic. Bentar ya guys, nunggu mic-nya dulu. Oke, aku mau nanya, ini mau kenalan dulu atau boleh langsung lanjut ke pertanyaan kakak? Oh, lanjut aja. Oke, pertama-tama aku mau nanya pandangan kalian mengenai UU ITE ini. Aku mau nanya ke Kak Atala dulu deh. Menurut Kak Atala sebagai seorang mahasiswa nih kak, gimana sih pandangan kakak dan juga mahasiswa lainnya memandang UU ITE hari ini? Apakah kalian cenderung resah atau bodo amat kak? Oke,
Pertanyaannya kan tentang pandangan mahasiswa hari ini kan mengenai UITE kan. Jadi mungkin aku secara pribadi gak bisa merepresentasikan seluruh mahasiswa dalam memandang atau melihat, menyikapi UITE ini. Tapi secara pribadi memang aku sangat resah gitu atas kehadiran UITE ini. Karena memang tadi juga udah dijelasin mungkin kan oleh moderator di awal, udah disinggung juga lewat teater sisi yang ditampilkan oleh kantor sisi UNSU, bahwasannya memang UITE ini sebuah regulasi atau aturan yang dibuat justru untuk membuka masyarakat dalam memberikan ekspresi atau pendapat gitu. UITE ini jadi ancaman gitu, dimana yang seharusnya UITE ini jadi payung hukum ketika melakukan transaksi di dunia maya justru malah membahayakan gitu hari ini. Jadi aku secara pribadi sangat resah gitu kan, karena memang jadinya kita makin dibatasi gitu dalam berekspresi, makin dibungkam. Nah tapi aku juga mau ngajak kawan-kawan yang hadir di sini untuk ikut lebih aware, lebih peduli gitu tentang UITE ini agar kita bisa sama-sama mengkritisi UITE ini kan, karena memang UITE ini sangat mengancam. Oke, terima kasih Kak Lala. Aku mau nanya lagi nih, dari berbagai kasus nih, kita kan bisa melihat kalau mahasiswa juga jadi sasaran empuk dari UITE ini. Contohnya kayak kawan-kawan LPM IAIN yang di Ambon, mereka dilaporkan karena udah mengungkap kasus kekerasan seksual. Nah, bagi kakak nih sebagai mahasiswa gerakan, itu ini memang dianggap sebagai ancaman utama nggak sih Kak? Atau memang hanya sebagai komplementer aja terhadap sanksi-sanksi yang lebih lumrah Kak? Oke, tes. Oke. Tentunya ini sangat menjadi ancaman ya, bukan cuma buat mahasiswa gerakan gitu kan, tapi buat seluruh masyarakat bahkan. Karena mungkin ketika mahasiswa gerakan berekspresi atau berpendapat, mereka diancam atau dikritisikan bahkan lebih jauh kan daripada biasanya. Ketika mereka mengkritisi kebijakan kampus, mungkin hanya akan mendapat sanksi akademik gitu kan. Tapi ketika memang mahasiswa gerakan bergerak mengkritisi atau berpendapat terkait negara atau yang lainnya, justru ancamannya makin luas gitu. Jadi menurutku ini ancaman yang sangat berbahaya gitu buat gak cuma mahasiswa tapi juga buat masyarakat sipil. Jadi memang harusnya UITE ini kita sama-sama kritisi gitu, karena ini berbahaya buat kedepannya, apalagi kita negara Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi gitu sih. Oh, oke. Berarti bukan hanya ke arah mahasiswa aja, tapi ke para masyarakat sipil itu juga benar-benar bermasalah banget ya Kak, benar-benar menjadi ancaman utama banget ya kan Kak? Oke, mungkin aku mau lanjut nanya ke Bang Gray nih, dari sudut pandang Abang nih sebagai aktivis yang bergiat dalam isu-isu HAM dan demokrasi di Kota Medan. Itu ada gak sih Bang kasus kriminalisasi UITE di Kota Medan yang Abang tahu? Oke, sebelumnya memang kalau kita lihat sebenarnya teman-teman, sebenarnya kawan-kawan, biar lebih membangkitkan semangat kita untuk berdiskusi, sambunglah peki perjuangan dari saya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Sedar pemantik untuk membangkitkan diskusi kita pada sore hari ini gitu. Kalau kita sebenarnya berbicara mengenai undang-undang ITE, ini merupakan salah satu undang-undang yang sebenarnya semangat pembentukan undang-undangnya dan pada tataran implementasinya sangat berbeda gitu. Sebenarnya apa sih undang-undang ITE? Sebenarnya kalau kawan-kawan yang membaca pemikiran semenimbang tentang informasi dan transaksi elektronik, maka sejatinya semangat pembentukan undang-undang ITE adalah untuk membentuk ruang digital yang etika dan profesional gitu dan produktif. Tetapi pada tataran pelaksanaannya, orang lebih mengenal undang-undang ITE sebagai undang-undang yang menjerat atau yang memiliki muatan pasal pidana. Tetapi sebenarnya di dalam undang-undang ITE enggak hanya mengatur tentang pasal-pasal pidana. Ada yang namanya pasal-pasal misalnya tanda tangan elektronik, pembuatan kontrak elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik dan sebagainya. Tetapi karena semakin banyaknya orang yang terkena pasal pidana, khususnya pasal 27, 28, 29 serta sanksi pidana pada pasal 45, semakin orang mengenal undang-undang ITE sebagai undang-undang yang membelenggu atau seperti yang dikatakan oleh Atala tadi sebagai undang-undang yang memberangus kebebasan berekspresi. Hal ini dapat dilihat karena
bentangan fakta secara empiris yang berkembang dalam masyarakat, Undang-Undang ITE sering sekali digunakan untuk penguasa untuk memborbardir atau bisa dikatakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Kalau kita berbicara mengenai kasus di Kota Medan, sebenarnya ada kasusnya di Kota Medan. Seperti kalau kita baca, mungkin karena sumber saya adalah sumber dari open source Google gitu, ada kasus di Medan itu misalnya ketika seorang dua YouTuber gitu mengatakan bahwasanya ada pungli di institusi kepolisian ataupun militer gitu. Sedangkan mereka itu adalah dua YouTuber yang selama ini aktif dalam memberantas dan menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Ketika dia mengkritisi ada aparat penegak hukum yang ternyata menunda bayar pajak dan sebagainya, ternyata dia dikenakan oleh Undang-Undang ITE. Yaitu apa? Pasal yang paling karet, pasal pencemar nama baik. Mungkin seperti itu dulu pengantarnya. Oh, okay, Bang. Jadi menurut Abang nih, kehadiran UU ITE ini benar-benar berdampak gak sih bagi iklim atau keadaan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Medan deh? Terima kasih, moderator. Kalau kita misalnya berbicara sekarang kan Undang-Undang ITE itu kan udah disahkan ya kan, yaitu dan direvisi. Pertama yaitu Undang-Undang 11/2008, kedua Undang-Undang 19/2016, dan yang ketiga adalah belum ada nomornya karena baru disahkan. Tapi kawan-kawan, kalau kita memperhatikan dalam struktur sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, apabila kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar misalnya, dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar, meskipun ini kan DPR sudah mengesahkan Undang-Undang ITE, artinya dia menunggu tanda tangan daripada Presiden agar diundangkan oleh Mensesnek atau Menteri Sekretaris Negara. Tetapi dalam perundang-undangan Indonesia, meskipun nanti misalnya Presiden tidak menandatangani Undang-Undang itu, dalam waktu 30 hari, artinya meskipun undang-undang tersebut tidak ditandatangani, dia otomatis menjadi sebuah undang-undang. Padahal sebenarnya tanda tangan presiden mempunyai daya magis gitu, sebagai bentuk persetujuan kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menyikapi sebuah undang-undang. Namun di Indonesia, meskipun dia nanti enggak disepakati Jokowi misalnya atau enggak ditandatangani Jokowi, dia otomatis setelah 30 hari akan berlangsung menjadi undang-undang. Contohnya apa? Undang-undang KPK. Undang-undang KPK itu kawan-kawan adalah salah satu undang-undang yang tidak diteken oleh Jokowi. Tetapi setelah 30 hari, karena sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan konstitusi, maka dia berlaku kembali menjadi undang-undang meskipun enggak ditandatangani oleh presiden. Kalau kita sekarang berbicara mengenai undang-undang ITE, saya yakin dan percaya undang-undang ini akan pasti ditandatangani. Karena apa? Karena salah satu pengusul dari undang-undang ITE adalah pemerintah. Dan sekitar 2 tahun yang lalu, Jokowi merupakan salah satu orang yang ingin mengusulkan merevisi Undang-Undang ITE. Apa semangat revisi Undang-Undang ITE sebenarnya kawan-kawan adalah sebenarnya untuk membangkitkan kembali semangat demokratisasi. Yaitu untuk membangkitkan lagi yang selama ini Undang-Undang ITE itu merupakan undang-undang yang digunakan untuk memberangus aktivis, mahasiswa, NGO dan sebagainya. Dengan revisi ini diharapkan pasal-pasal karet yang kita katakan tadi seperti pasal kesusilaan dalam pasal 27 ayat 1, pasal pencemaran nama baik 27 ayat 3, pasal berita bohong 28 ayat 2 dan sebagainya itu dicabut. Tetapi apa? Dalam revisi Undang-Undang ITE terbaru, apabila kita membaca draft terbaru kawan-kawan, kalau saya membaca draft rancangan masih dalam rancangan undang-undang, tapi mungkin itu yang disahkan, yaitu rancangan undang-undang dari SCJR gitu. Apa dampaknya bagi demokrasi? Bagi saya, revisi Undang-Undang ITE ini merupakan revisi setengah hati. Apa setengah hati? Memang secara substansi ada perubahan atau mungkin perubahan pasal gitu kawan-kawan. Tetapi perubahan pasal atau revisi tersebut tidak menjawab secara keseluruhan permasalahan yang ada saat ini gitu. Selama ini kawan-kawan, masyarakat sivil dan mahasiswa mengharapkan supaya apa? Supaya pasal-pasal karet yang sudah dikatakan tadi, kesusilaan, pencemaran baik, berita bohong, tapi apa? Tetapi dalam Undang-Undang ITE ini ternyata tidak mencabut pasal-pasal yang bermasalah tadi. Apa perubahannya? Perubahannya memang kalau saya baca memang sedikit lebih baik daripada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 gitu. Apa sedikit lebih baiknya? Pertama, apabila misalnya kawan-kawan melakukan pencemaran nama baik ataupun penghasutan, berita bohong dan menyesatkan sebagainya, itu ada batasan-batasan gitu. Sehingga dalam revisi terbaru dia sebenarnya sudah mengatur batasan pidana itu secara limitatif gitu. Sehingga ada batasan-batasannya.
yang sebelumnya belum terlalu jelas di Undang-Undang ITE sebelumnya. Misalnya kawan-kawan, ketika kawan-kawan misalnya melakukan pasal-pasal pemidanaan atas untuk kepentingan umum, membela diri, dan sebagainya, kawan-kawan nanti bisa terbebas daripada pidana. Yang selama ini banyak sekali kawan-kawan, orang yang terkena kasus Undang-Undang ITE adalah bahwasannya ketika dia mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik itu hanya antar perorangan gitu, sehingga sangat mudah dijerat. Tetapi dalam revisi terbaru, jika teman-teman nanti menggunakan hal itu demi kebaikan bersama atau kepentingan umum, maka kawan-kawan bisa nanti terbebas daripada Undang-Undang ITE. Tetapi lagi-lagi, ini bukan berarti menjawab permasalahan kita. Karena apa? Pasalnya belum disabut. Dan yang kedua kawan-kawan, kewenangan menafsirkan hukum itu terletak kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini siapa kawan-kawan? Polisi, jaksa, hakim. Selama polisi, jaksa, hakim belum punya pandangan terhadap korban, maka meskipun diperketat dalam revisi terbaru, Undang-Undang ITE masih berpotensi menjadi senjata untuk membungkam demokrasi itu sendiri. Oke bang, makasih ya bang Gray. Jadi walaupun udah direvisi nih, itu sama aja dong masih ada yang bermasalah juga. Jadi benar-benar nanggung banget ya bang. Jadi sama kayak yang di bang Kaalala tadi, itu sama aja dong kayak UU ITE itu walaupun udah direvisi, udah diapain, itu sama aja kayak jadi ancaman utama juga kan. Terus tadi gara-gara abang udah nyinggung korban nih, aku mau nanya ke bang Benny, sebagai orang yang udah pernah dikriminalisasikan oleh UU ITE, boleh gak sih bang menceritakan pengalaman abang ketika dikriminalisasikan oleh UU ITE bang? Oke, boleh. Oke bang, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Jadi terima kasih sudah diundang. Saya pikir ini penting untuk hadir. Karena ini pengalaman, sebenarnya pengalaman antara hidup dan mati ya. Pengalaman horor yang akan saya ceritakan ke teman-teman ini adalah pengalaman sebenarnya lebih ke horor ya. Karena kalaupun saya hadir di sini masih hidup bernapas dan bisa bercerita langsung ke teman-teman, karena pada dasarnya yang saya alami selama 8 bulan di tahanan, terutama 5 bulan di tahanan Polrestabes Medan, 2 bulan setengah itu yang saya alami adalah bisa dikatakan neraka dunia. Ya, bayangkan mungkin kalau teman-teman belum pernah tahu channel YouTube-nya, bisa nanti dicari Benny Edward atau Tapikor. Teman-teman akan melihat selama ini aktivitas saya seperti apa. Ketika menggerebek pos lantas yang paling dekat, itu biasanya ketika kita hadir, karena oknum itu tahu track record kita selama ini, biasanya kalau itu kegiatannya ilegal mereka akan kabur. Ya, ada beberapa kejadian yang hingga akhirnya oknum-oknum ini diproses, dan itu mungkin bagi oknum ini menjadi ancaman. Dan dengan Undang-Undang ITE ini ada jalan atau ada media yang bisa dipakai untuk membungkam. Ya, jadi kalau ditanya tadi pengalaman 8 bulan, ya selama 2 bulan setengah yang saya alami adalah neraka dunia. Karena kalau diingat lagi kejadian 3 tahun lalu, ya mungkin sama seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi siapapun bisa kena, semua bisa kena, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, terutama jurnalis dan aktivis, semuanya bisa kena karena ini pasal karet ya. Saya kebetulan aktivitasnya adalah seorang karyawan, dan kebetulan channel YouTube saya itu ada sejarahnya ya. 2014 saya buat channel YouTube itu, bukan pada saat itu belum ada seperti sekarang. Memang banyak anak-anak Indonesia yang pengen jadi YouTuber gitu kan. Tapi 2014 sebenarnya motivasinya adalah saya mencari media yang bisa untuk mengupload video-video bukti. Karena semua isi dari channel YouTube itu adalah pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi, jadi bisa jadi satu bulan hanya satu video ya, karena memang itu pengalaman pribadi. Lalu ya itu, pada saat itu channel YouTube itu adalah salah satu dari dua pilihan. 2014 ada dua media sebenarnya, Instagram sama YouTube. Cuma Instagram pada saat itu durasinya hanya 15 detik. Sedangkan pengalaman yang saya alami di jalan, terutama ketika berkendara, itu tidak terbatas waktu. Maka akhirnya jatuh pilihan, ketika itu saya gunakan channel YouTube.
lalu berkembang ketika saya dinas ke Palembang, ada hal-hal yang menggelitik ketika melihat aktivitas oknum karena saya juga pernah menjadi korban. Akhirnya saya memberanikan diri untuk untuk mengkritisi apa yang dilakukan oknum-oknum petugas ketika menilang kendara, menilang pengendara. Nah, kegiatan itu berkembang terus karena memang banyak PR ketika saya 4 tahun bertugas di Palembang. Lalu hingga akhirnya 2019 saya kebetulan mendapat mutasi untuk penugasan yang baru di Medan. Ketika itu banyak aktivitas yang kita lakukan. Mungkin teman-teman kalau yang dulu pernah punya pengalaman ditilang di beberapa titik di Medan, dan sejak 2019 mungkin terasa ya, ada beberapa lokasi yang sama sekali benar-benar hilang. Karena itu memang hasil dari perjuangan kita. Contoh salah satunya di Wisma Benteng, itu yang katanya seingat saya memang sudah bertahun-tahun, mungkin ada 10 tahun. Tapi ketika kita bongkar aktivitas di sana, akhirnya sampai hari ini tidak lagi dijadikan tempat ya. Banyak-banyak sebenarnya, banyak lokasi, dan alhamdulillah sejauh ini kondusif. Nah, kembali ke cerita pengalaman horor saya, adik-adik. Jadi 11 Agustus, mungkin tadi sudah sempat dibahas Bang Rey ya. Jadi yang dimaksud Bang Rey tadi, jadi 11 Agustus setelah semua aktivitas oknum kita kritisi, kita mulai melihat ada kejanggalan pada kendaraan yang digunakan terutama oknum-oknum pelantas. Mulai dari kendaraan yang mereka pakai, ketika itu ada aplikasi resmi yaitu website BPPPRD Sumut, dan salah satunya dengan menggunakan USSD bintang 8787 bintang 13 pagar kalau tidak salah. Di situ kita bisa memeriksa kendaraan siapapun, cukup dengan memasukkan BK platnya, lalu warna TMKB-nya, lalu muncul hasilnya. Jadi ketika memang kendaraan itu tidak terdaftar atau bisa dikatakan bodong, itu akan muncul atau akan kelihatan besaran pajaknya. Jadi dari aplikasi itu kita bisa simpulkan bahwa kendaraan itu menunggak atau tidak. Hingga akhirnya pada setelah beberapa lokasi kita datangin, akhirnya kita melihat di ternyata temuan itu juga terjadi di sekitaran Samsat Putri Hijau. Hingga pada tanggal 11 itu saya dan rekan datang ke sana, kita live streaming ya menggunakan media sosial, dan akhirnya hingga selesai prosesnya selama 1 jam. Teman-teman nanti mungkin masih bisa lihat channel YouTube-nya, terutama yang di Samsat, teman-teman akan tahu cerita aslinya seperti apa. Apakah benar mengandung seperti yang dituduhkan, yaitu mengandung pencemaran nama baik atau tidak? Sama sekali tidak, ya. Jadi sama sekali tidak ada kandungan pencemaran nama baik, karena pada saat itu kami tidak menyebut nama, tidak mention, no mention ya, tidak menyebut satupun nama oknum, karena kita juga tidak mengenal oknumnya, kita juga tidak tahu kendaraan BK sekian-sekian itu kendaraan siapa. Tapi pada akhirnya kita bisa dikriminalisasi. Hingga akhirnya tanggal 18, tanpa kita sadari, tiba-tiba ketika kita di salah satu kafe di Kota Medan, tiba-tiba diciduk ya. Bayangkan suasananya pada saat itu, sebagai masyarakat yang biasa, bukan pelaku kriminal, seorang ayah dari seorang anak gitu ya, tiba-tiba diciduk beberapa anggota, lalu kita dibawa ke Polrestabes. Dan yang kejanggalan pertama adalah prosesnya begitu cepat. Ya, jadi hari itu tanpa klarifikasi apapun, tanpa permintaan klarifikasi, kita diciduk seperti menangkap, bisa dikatakan seperti menangkap pelaku kriminal gitu ya, dibawa. Lalu hari itu juga kita langsung ditahan. Bayangkan malam itu sekitar pukul 2, pukul 11 pagi saya ditangkap bersama rekan saya. Pukul 2 kita dijebloskan ke penjara, dan itu pengalaman yang luar biasa miris ya. Karena ketika itu kita tahu di dalam satu ruangan kecil ada sekitar 12 orang berdesak-desakan. Di situ ada yang hukumannya seumur hidup karena memutilasi, jadi pelaku pembunuhan. Lalu ada kasus lainnya seperti perampokan yang kakinya ditembak beberapa kali.
Bayangkan kita masyarakat biasa yang karena terutama jurnalis dan aktivis yang berusaha menyampaikan sesuatu yang benar, tapi dengan undang-undang ITE ini itu menjadi alat bagi oknum yang bisa menyalahgunakan tadi. Itu pengalamannya ya. Jadi itu belum sebenarnya kalau diceritakan panjang ya, karena apa yang saya alami 2,5 tahun. Tapi kurang lebih saya kasih gambaran. Itu pertama, lalu besoknya, tapi selama di ruangan penyidikan kita mendapat intimidasi verbal ya, karena sudah banyak skenario yang disiapkan oknum, mulai dari kita akan digabung dengan sel yang berisi napi yang terjangkit COVID gitu ya, lalu diancam dengan bestam atau bebas tampung ya. Jadi sudah diskenariokan bahwa setelah saya menjalani 4 tahun nanti, begitu satu langkah keluar dari setelah menjalani itu, satu langkah langsung masuk lagi, begitu terus. Jadi yang direncanakan itu saya 16 tahun akan mendekam di penjara hanya karena saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya benar berbasis data, karena aplikasi yang kita gunakan pada saat itu adalah aplikasi resmi, lalu juga untuk kepentingan publik ya. Jadi apa yang kami sampaikan, kita juga bicara mengenai pajak, kewajiban untuk membayar pajak itu juga untuk kepentingan umum, karena kita tahu pajak itu ketika masyarakat membayar maka akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan. Tapi ya seperti itu ya, kurang lebih. Tapi banyak sekali pengalaman buruk yang kami hadapi di dalam, mulai dari pemerasan ya. Kebetulan saya dan rekan saya itu dipisah selnya, saya di blok C. Blok C ini di Polrestabes Medan itu adalah blok neraka. Ya, jadi blok itu memang disiapkan terutama untuk saya, karena saya itu berjihad. Jadi seperti tadi, saya tidak pernah sampai hari ini pun tidak pernah menganggap saya diri saya YouTuber. Walaupun rekan-rekan bisa lihat banyak yang support, banyak yang subscribe, tapi saya enggak pernah menganggap saya YouTuber, karena motivasi awalnya bukan seperti itu ya. Dan itu dia, ketika masuk pun saya langsung disiksa ya. Penyiksaan yang saya terima, mungkin teman-teman kalau sempat saya ceritakan di podcastnya Bang Adi Sasar atau di waktu di Narasi TV ya. Jadi ini tidak melihat waktu, 24 jam di dalam itu kondisinya memang seperti tidak tidur ya, 24 jam di dalam blok neraka tadi. Dan terutama bagi saya, ketika begitu saya dipindah dari ruang depan hari kedua di penahanan, itu saya langsung dibawa ke belakang, langsung diintimidasi, kalau tidak bayar uang kebersamaan maka waktu itu saya dibawa ke belakang, ditunjukkan salah satu yang lagi dihukum. Dihukum berdiri, tidak boleh tidur selama satu hari, karena kalau tidur dia langsung disiksa. Akhirnya karena ya akhirnya saya hubungin keluarga melalui handphone yang dikasih dari oknum-oknum di dalam, oknum-oknum napinya. Akhirnya pertama itu istri saya terpaksa transfer 2 juta. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa ketika ditahan pun tidak ada yang gratis ya. Itu terus berjalan sampai akhirnya saya kehilangan kurang lebih 12 juta untuk demi menyambung nyawa, karena kalau saya telat otomatis disiksa. Dan yang saya hadapi di dalam itu bukan 1-2 orang ya, bayangkan yang kita hadapin itu konyol kalau kita berani satu orang melawan banyak, karena di situ napi-napi itu semuanya mereka seperti punya geng-geng seperti yang teman-teman adik-adik lihat di dalam film-film penjara. Mereka punya geng-geng, jadi kalau ada apa-apa mereka maju semua. Jadi memang tidak ada pilihan, ketika itu mau tidak mau saya harus bayar demi menyambung nyawa, karena kalau yang disampaikan oknum napi kepala kamarnya, kalau bahwa apapun yang terjadi terhadap saya di dalam itu tidak akan ini, karena terus terang pada saat seminggu saya di sana atau kurang lebih 2,5 bulan, di depan mata saya itu 4 orang meninggal dunia akibat siksaan yang dialami di penjara. Dan kalau dibayangkan siksaan yang dihadapi yang 4 orang yang meninggal tadi, sebenarnya tidak seberapa dengan yang saya alami, karena untuk tahanan lain ketika sudah bayar 1 juta untuk seterusnya mereka aman. Tapi untuk saya perlakuan khusus ya, tidak ada tenangnya, karena
kalau katanya berdasarkan permintaan ya, ada request khusus, jadi itu memang memang diskenariokan untuk seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi 2,5 bulan jam berapapun saya hampir tidak pernah tidur, 2 minggu tidak pernah, bahkan tidak mendapat tempat tidur karena pada saat itu blok C yang kami huni itu sekitar 120 orang. Jadi benar-benar kita itu berdempet-dempetan ya. Bayangkan kita yang masyarakat biasa ketika dikriminalisasi dan harus menghadapi kondisi seperti itu, mudah-mudahan adik-adik di sini tidak mengalami apa yang saya alami. Makanya semangat untuk revisi undang-undang ITE tetap kita perjuangkan. Saya harap teman-teman adik-adik mahasiswa di sini juga bisa terus, karena perjuangannya masih panjang ya. Saya bersama teman-teman Paku ITE seperti yang disebutkan Ibu tadi, Ibu Baik Nuril, kita sudah ketemu beberapa kali. Banyak yang menjadi korban dan tidak melihat siapapun, ada guru, ada dosen, ada artis ya, ada orang yang karena menagih hutang lalu karena kontaknya diblokir, akhirnya karena kesel tidak punya media untuk melampiaskan kekesalannya, akhirnya dia memposting status di profil di WA, dan itu pun menjadi korban undang-undang ITE. Apalagi yang kami alami sebagai jurnalis, sebagai aktivis ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk pengalaman buruk yang saya alami sebagai korban dari undang-undang UTE ini. Oke, terima kasih. Wah, oke, Bang. Berarti itu aku mau nanya dulu. Yang tadi Abang ada enggak jelasin tuh kan, yang tadi 4 orang ada meninggal itu. Itu juga korban dari UITE itu enggak sih, Bang? Oh, itu sebenarnya 4 itu enggak ya? Karena kita ini yang kita sayangkan juga. Jadi terhukum dari undang-undang ITE ini tidak dipisah ya. Jadi kita digabung dengan pelaku kriminal. Jadi yang saya ceritakan tadi sebenarnya 4 orang itu kasusnya macam-macam ya. Ada yang waktu itu kalau tidak salah kasusnya membunuh, menggorok istrinya. Ada satu lagi kasus narkoba, macam-macam sih. Ya, kebetulan saya tidak ketemu kasus yang sama di dalam. Oke, Bang. Aku mau nanya lagi nih, Kak Bang. Ada nggak sih sebagai korban yang pernah didiskriminalisasikan itu, ada nggak sih, Bang, dampak material ataupun imaterial selain yang Abang sebutkan tadi? Itu waktu proses mulai dari pemeriksaan, persidangan, hukuman, sampai setelah hukuman itu, Bang, ada nggak sih, Bang, dampak-dampaknya yang lain? Oke, kalau bicara dampak material dan imaterial ya, saya coba bahas dulu dari dampak materialnya. Dampak material, dampak yang kita bisa ukur. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya seorang karyawan swasta, otomatis dengan status tersebut, ketika itu memang hari itu saya cuti ketika ditangkap, otomatis dengan status tersangka, prosesnya sekian lama, akhirnya saya kehilangan pekerjaan, itu yang pertama. Sehingga sebagai tulang punggung keluarga, kebetulan istri saya tidak bekerja, maka itu yang lebih terasa ya. Karena sebagai tulang punggung keluarga, keluarga itu kehilangan tulang punggung keluarga. Otomatis kehilangan pekerjaan, dan kebetulan waktu itu saya kurang lebih bekerja di perusahaan itu sekitar 9 tahun. Dan karena hal itu akhirnya saya kehilangan pekerjaan. Lalu dampak material lainnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa selama di dalam saya itu kurang lebih mendapat pemerasan itu dan kerugiannya sekitar 12 jutaan. Lalu dampak material lainnya yaitu biaya proses hukum yang kita jalani. Karena terus terang yang saya hadapi kemarin berhadapan dengan oknum-oknum penegak hukum, sehingga ketika itu saya harus berganti tim pengacara itu sebanyak 5 kali, dan itu semuanya butuh biaya. Belum lagi di dalam itu kita juga nggak gratis ya. Ya seperti saya sampaikan tadi, masuk ke dalam itu kita nggak gratis, bayar. Lalu untuk kebutuhan apa-apa, air minum itu kita juga harus beli. Saya kemarin setiap per satu hari harus menyiapkan uang 10.000 untuk 1 galon air. Karena tempatnya kalau di sini masih enak ya, kalau di dalam itu luar biasa panas, sanitasinya buruk, sulit bernapas. So tidak terbayangkan lah untuk kondisi di dalam. Ya, dampak materialnya itu sangat banyak.
Sedangkan untuk dampak imaterialnya seperti ya itu kehilangan pekerjaan, beban mental keluarga, terus kehilangan sebagai tertuduh untuk pencemaran nama baik, sebenarnya saya juga kehilangan nama baik ya. Tapi alhamdulillah karena teman-teman terutama masyarakat Medan dan sekitarnya atau yang tahu perjuangan saya selama ini dengan kejadian yang saya alami sebenarnya tidak terlalu berdampak untuk nama baik karena hanya untuk dalam hal mencari pekerjaan itu akan sulit karena begitu bebas beberapa bulan saya agak kesulitan mencari pekerjaan. Tapi ketika dibutuhkan SKCK waktu itu saya menjalani 8 bulan masa penahanan dengan banyak kejanggalan hingga proses pemeriksaan di pengadilan. Saya diminta SKCK ketika saya urus di Polrestabes dan itu catatannya masih bersih. Saya tidak enggak tahu kenapa tapi dalam bayangan saya ketika itu SKCK saya pasti ada catatan sehingga ke depan saya akan sulit mencari pekerjaan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya sudah 3 kali urus catatannya masih bersih. Kurang lebih dampaknya seperti itu ya. Oke, makasih ya Bang. Jadi guys, UIT aja sebelum revisi tuh udah banyak banget kan merugikan semua orang. Contohnya kayak Bang Benny tuh, itu dirugikan banget kan gara-gara UIT itu. Terus pun sebelum direvisi aja itu udah sangat berpengaruh banget, udah menjadi ancaman. Udah direvisi aja sekarang pun itu masih jadi ancaman karena masih ada pasal-pasal karya yang bermasalah. Jadi karena itu aku mau nanya lagi nih mengenai pandangan para pembicara terhadap revisi kedua UITE. Pertama aku mau nanya ke Kak Atala lagi deh. Dari sudut pandang kakak sebagai mahasiswa gerakan nih, apakah revisi kedua UIT ini udah memberikan rasa aman kak bagi kebebasan berekspresi, terutama sih di lingkungan kampus ya kak? Mungkin tadi udah disinggung juga kan bahwasannya sebelum revisi UIT aja bahkan udah jadi ancaman kan, setelah revisi justru mah pasal-pasal karet itu masih dipertahankan dan yang perlu diketahui revisi UIT ini justru nggak terbuka gitu kan. Secara diam-diam lah gitu revisinya. Terus juga masih banyak pasal-pasal karet yang dipertahankan. Ibaratnya revisinya masih nanggung gitu. Contohnya pasal ujaran kebencian, pencemaran nama baik itu masih dipertahankan. Jadi menurutku UIT ini jadi alat represi buat orang-orang yang punya kuasa, terutama pejabat negara, dan jadi alat buat orang-orang bisa melaporkan gitu. Sementara orang-orang bisa melaporkan apalagi yang punya kuasa, sementara kita yang enggak punya kuasa atau yang terlapor cuman enggak bisa apa-apa gitu kan. Kayak mungkin yang tadi dijelasin oleh Bang Benny dari korban gitu kan. Karena permasalahan UIT ini aja sampai banyak merugikan gitu kan, banyak dampak yang dialami Bang Benny gitu kan. Jadi menurutku enggak bakal ada ruang aman baik itu di lingkungan kampus, baik itu di ruang mahasiswa maupun di masyarakat sipil, karena memang UIT ini mengancam dari banyak pihak gitu kan. Di awal aja UIT ini sebelum revisi udah banyak sekali kasus yang mengancam gitu, apalagi setelah revisi ini, lebih tepatnya 2 minggu lalu. Jadi memang menurutku nggak ada ruang aman sih. Oke Kak Atala, makasih Kak Atala. Selanjutnya aku mau nanya ke Bang Benny lagi, boleh. Dari sudut pandang Abang nih yang udah menjadi korban UITE, apakah revisi kedua ini juga dapat memastikan kalau nggak bakal ada lagi yang terdiskriminalisasikan? Saya terus terang pesimis ya, karena kita bersama teman-teman SEPNET, Paku ITE dalam hitungan tahun, tapi dari respon dari pemerintah kita sudah pernah ketemu langsung dengan beberapa anggota DPR di gedung DPR RI. Responnya kalau menurut saya sih tidak serius ya, setengah hati seperti yang disampaikan Bang Ray tadi. Jadi karena memang ini terkesan menjadi alat penguasa, terutama kalau dalam hal perjuangan saya ya. Jadi ini benar-benar dibutuhkan oknum untuk membungkam terutama jurnalis, aktivis ya, yang seringkali harus bersuara ya, seperti yang dalam kasus saya mewakili banyak masyarakat terutama pengendara untuk menjadi corong ketika menyampaikan kritik gitu kan.
Nah, pesimis, apakah revisi kedua ini akan bisa sesuai yang diharapkan? Tapi kita tidak berhenti berharap ya. Mudah-mudahan hasil yang baik dari perjuangan selama ini. Tentunya kita berharap dengan acara ini adik-adik mahasiswa juga dapat membantu, karena suara kami dari korban-korban Undang-Undang ITE ini yang semakin hari semakin bertambah. Karena kalau teman-teman bisa lihat nanti di websitenya SCPPPN Medan untuk kasus Undang-Undang ITE, dari 2020 hingga hari ini termasuk kasus saya itu ada sekitar 60 kasus. Itu kita baru lihat dari satu kejaksaan, belum kita lihat secara global se-Indonesia. Jadi dan kasus terakhir itu yang saya lihat ada di 4 Desember kemarin. Jadi seperti itu ya, kita tetap berharap, kita minta adik-adik mahasiswa juga bantu untuk menyuarakan. Terima kasih. Oh, okay. Thank you Bang Benny atas jawabannya. Selanjutnya aku mau nanya lagi nih ke Bang Gray. Menurut Bang Gray nih, dengan direvisinya UU ITE untuk yang kedua kali, itu udah benar-benar mencegah misinterpretasi penggunaan pasal-pasal tertentu yang mengancam dan berbahaya nggak sih Bang bagi kebebasan berekspresi, terutama di ranah digital deh, karena UU ITE itu kan ada digital. Oke, terima kasih Kak Kinanti. Kawan-kawan, sebenarnya kita apa ya, cukup sial tinggal di negara hukum. Kenapa kawan-kawan? Kita bisa kukatakan cukup sial tinggal di negara hukum kawan-kawan. Karena apa? Karena semua dari kita di sini kawan-kawan dipaksa mengerti akan sedangkan kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan semua peraturan perundang-undang itu sangat minim sekali. Oleh karena itu kawan-kawan, dalam hukum kawan-kawan tidak tahu akan hukum atau ketidaktahuan akan hukum di Indonesia tidak menjadikan alasan pemaaf untuk kawan-kawan terhindar dari jeratan hukum itu sendiri. Itu sialnya kita tinggal di negara hukum kita ini. Karena ada yang mengatakan asas fiksi hukum, yaitu semua orang di sini, di seafood family ini, dianggap tahu akan hukum. Terkhususnya, dianggap tahu akan substansi pasal perubahan revisi Undang-Undang ITE, kawan-kawan. Kalau kita berbicara mengenai revisi Undang-Undang ITE, kawan-kawan, kebetulan saya kuliah juga dan sempat belajar ilmu hukum gitu, kebetulan jurusan hukum. Sebenarnya revisi merupakan hal yang sangat kita tekankan. Kedua, cabutlah pasal-pasal yang selama ini penggunaannya sangat-sangat multitafsir. Seperti yang dikatakan oleh Atala, seperti pasal-pasal apa? Kesusilaan, pencemaran nama baik, berita bohong, ujaran kebencian. Karena empat pasal ini merupakan salah satu pasal yang kerap kali menjadi senjata bagi penguasa untuk mempidanakan lawannya atau orang-orang yang selama ini dianggap kritis gitu kawan-kawan. Bahkan ini bukan hanya bualan belaka kawan-kawan. Kalau kita berbicara data misalnya dari tahun 2013 sampai tahun 2022 kawan-kawan, hampir 500 orang terkena pasal bermasalah Undang-Undang ITE. Artinya apa kawan-kawan? Misalnya sekarang kawan-kawan mengatakan bahwasanya misalnya topik yang paling hangat, Jokowi misalnya membentuk mahkamah kekeluargaan, Jokowi tidak baca buku, Jokowi misalnya dungu, hanya dengan ketikan itu yang sebenarnya itu merepresentasikan apa yang diperbuat oleh penguasa, kawan-kawan bisa dijerat 22 tahun penjara. Sebelum revisi, untuk pencemaran nama baik itu maksimal 4 tahun, tetapi setelah revisi mungkin ke arah yang lebih baik, yaitu 2 tahun. Namun kawan-kawan, perlu ditekankan bahwasannya, revisi Undang-Undang ITE terkhususnya pasal mengenai pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya, dalam konteks hukum pidana yang lebih modern ini, itu sebenarnya mekanisme pidana itu jangan dijadikan sebagai landasan utama. Kalau kita berbicara mengenai hukum misalnya, di negara Inggris kawan-kawan, pasal penghinaan, pencemaran nama baik itu bahkan tidak melalui mekanisme pidana, tetapi malah ke daerah perdata. Artinya apa? Ketika ada misalnya kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya, itu pelaku itu sebenarnya ditekankan bukan untuk dipenjarakan, tetapi apa? Ada yang namanya gugatan perdata, yaitu mengembalikan ganti rugi dan merehabilitasi, yaitu mengembalikan nama baik orang yang merasa terhina. Sehingga menurut saya kawan-kawan, apabila dikontekstualisasikan atau disinkronkan dengan hukum ketentuan Indonesia, saya lebih sepakat bahwasanya ketentuan penghinaan pencemar nama baik
ujaran kebencian dan sebagainya. Kalau ujaran kebencian mungkin bisa dipidana. Tetapi kalau khusus penghinaan dan pencemaran nama baik, alangkah lebih baik dilakukan mekanisme non pidana. Tetapi lebih menekankan mekanisme perdata. Seperti yang tadi, ganti kerugian dan rehabilitasi atau pemulihan nama baik, kawan-kawan. Dan kawan-kawan, di revisi kedua Undang-Undang ITE sebenarnya secara norma, sebenarnya DPR dan pemerintah ini tahu sebenarnya apa masalah Undang-Undang ITE. Yaitu apa? Misinterpretasi, multitafsir pasal-pasal bermasalah. Sehingga memang dalam konsideran semenimbangnya pun dijelaskan untuk menghindarkan banyaknya multitafsir, kawan-kawan. Mungkin di sini kawan-kawan karena punya kesempatan gitu, aku akan menjelaskan beberapa pasal yang selama ini dianggap bermasalah gitu. Kawan-kawan, artinya perubahan Undang-Undang ITE pun sebenarnya dianggap baik itu ternyata belum lengkap penjelasannya. Mari kita bedah satu-satu kawan-kawan tentang apa sih substansi revisi Undang-Undang ITE yang masih kita anggap bermasalah. Pertama kawan-kawan, dalam draft terbaru Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang kesusilaan gitu. Memang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang kesusilaan itu limitasi pemidanaan itu lebih diketatkan. Pertama, ada yang namanya untuk kepentingan umum, pembelaan diri, dan digunakan untuk misalnya penelitian, pengembangan, aktivitas budaya gitu. Sehingga apabila kawan-kawan misalnya menggunakan Undang-Undang ITE sebagai alasan untuk membela diri dan membela kepentingan umum, dan digunakan untuk penelitian dan pengembangan, seharusnya kawan-kawan tidak lagi dijerat Undang-Undang ITE karena sesuai dengan rumusan norma pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang kesusilaan. Namun apa? Yang menjadi permasalahan selama ini tentang rumusan pasal ini adalah kawan-kawan, sering sekali rumusan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang kesusilaan kerap sekali menjadi senjata makan tuan bagi korban. Karena apa? Ketika korban misalnya mengupload ada terjadi korban kekerasan seksual atau ketika kekerasan seksual menimpa dirinya, itu kerap sekali korban itu diserang balik menggunakan Undang-Undang ITE. Padahal dia sudah menjadi korban kawan-kawan. Artinya apa? Sudah jatuh, tertimpa tangga, dan dikena Undang-Undang ITE pula. Sehingga harusnya hal-hal ini yang harusnya dia kemudian dan dicabut oleh Undang-Undang melalui revisi Undang-Undang ITE. Karena apa kawan-kawan? Revisi Undang-Undang ITE tentang kesusilaan pun yang sebenarnya ada di definisinya. Misalnya mempertunjukkan hal kelamin dan sebagainya yang membuat konten pornografi. Tetapi apa? Masalahnya banyak sekali. Misalnya kawan-kawan mengupload hal-hal sensitif seperti itu sebenarnya sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pasal 14 Undang-Undang TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Artinya apa kawan-kawan? Artinya ada standar ganda dalam undang-undangan kita tentang kesusilaan, ada di Undang-Undang ITE dan ada di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Memang secara normal pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 itu memang dicabut pasal 3-nya, ayat 3-nya tentang pencemaran nama baik. Namun lucunya apa kawan-kawan? Lucunya pasal pencemaran nama baik yang sudah dicabut itu di 27 ayat 3 menjadi pasal baru di Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27A. Sedangkan rumusan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang diatur di Undang-Undang ITE sudah dicabut di KUHP. Tapi apa? Di revisi Undang-Undang ITE tepatnya pasal 27A dihidupkan lagi, tapi bukan menjadi pasal pencemaran nama baik, tapi apa? Diganti pasalnya, yaitu menyerang kehormatan orang lain, yang secara substansi sebenarnya sama dengan pencemaran nama baik. Dan kawan-kawan,
hukum yang demokratis di Indonesia. Karena sudah banyak pasal-pasal yang diuji ke Mahkamah Konstitusi tentang pencemaran nama baik, penghinaan yang secara tafsir MK bertentangan dengan undang-undang dasar karena dianggap merangkus demokrasi tersebut. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan singkat-singkat saja. Selanjutnya itu pasal tentang ujaran kebencian. Sama seperti pasal sebelumnya, tetap dipertahankan ujaran kebencian yaitu pasal 28 ayat di draft terbaru undang-undang ITE, yang dimana ditekankan di sini adalah bahwasanya ujaran kebencian itu yang paling penting sebenarnya untuk memenuhi unsurnya adalah apa? Ada mens rea atau niatan dari si melakukan kesalahan atau untuk kebencian. Hal ini pun sebenarnya di revisi undang-undang ITE sudah memenuhi standar internasional civil. Internasional Konvensi Civil and Political Rights atau ICCR, tepatnya pasal 20 Konvensi Hak Sipil dan Politik secara konvensional. Tapi yang paling disayangkan sebenarnya perubahan ke arah lebih baik ini hanya sebatas pada tataran norma. Yang ingin oleh kita sebenarnya bukan hanya merubah, tapi pasal ini dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terakhir kawan-kawan, salah satu pasal yang paling penting dan mungkin kerap kali tersisihkan oleh diskusi kita adalah tentang penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang ITE gitu kawan-kawan. Sebenarnya apa masalah di pasal 40 Undang-Undang ITE ini adalah tentang besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik. Di dalam undang-undang ini kawan-kawan, terkhususnya pasal 20 dan pasal 40 yang mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik itu, penyelenggara sistem elektronik mempunyai diskresi atau kewenangan pribadi untuk memutus akses internet. Sehingga ketika ada terjadi permasalahan misalnya di sebuah daerah, itu penyelenggara sistem elektronik bisa mencabut atau memutus akses internet. Sudah ada pengalaman di Indonesia, kalau tidak salah, di Papua pada tahun 2021 atau tahun 2020, yang dimana Menkominfo secara sahih memutus akses internet di Papua. Sehingga rakyat Papua pun akhirnya menggugat tindakan Menkominfo ke PTUN. Dan Petun pun menyatakan bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh Menkominfo ini sebenarnya adalah tindakan yang diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap rakyat Papua. Takutnya nanti setelah pengesahan revisi Undang-Undang ITE, keleluasaan atau kekuasaan yang sangat teramat besar oleh penguasa untuk memutus akses internet ini pun akan menjadi masalah selanjutnya. Tawaran dari saya dan tawaran dari teman-teman NGO misalnya ICGR, mereka menghendaki misalnya ketika penyelenggara sistem elektronik ingin memutus akses internet, harus ada upaya hukum terlebih dahulu. Apa upaya hukumnya? Setidaknya ada upaya administratif, yaitu adanya izin tertulis daripada pengadilan supaya penyelenggara sistem elektronik mempunyai hak untuk melakukan upaya paksa, yaitu memutus akses internet. Karena apa? Karena tanpa izin pengadilan atau tanpa terciptanya check and balance system, akan sangat berpotensi kewenangan yang amat besar ini akan menjadi kekuasaan yang teramat besar dan kemungkinan dan pasti akan disalahgunakan dan menimbulkan kesewenang-wenangan. Oke bang, terima kasih. Berarti walaupun udah direvisi nih bang, masih ada aja ya kayak yang katanya dari Pak Bukit. Mengenai revisi kedua juga nih yang UITE. Itu menurut abang apakah revisi ini dengan partisipasi masyarakat sipil? Terus apakah masukan-masukan yang benar-benar diakomodir? Itu kayak waktu pertengahan tahun lalu tuh, itu kan koalisi serius revisi UITE itu kan pernah mengirimkan DIM kan kepada DPR RI kan. Itu masukannya udah benar-benar diakomodir gak sih bang? Oke, terima kasih moderator gitu. Sebenarnya bagaimana sebenarnya kita menilai sebuah peraturan perundang-undang itu? Saya ulangi, sebenarnya bagaimana kita masyarakat sebenarnya menilai sebuah peraturan perundang-undangan disebut sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang baik kawan-kawan. Kebetulan di ilmu hukum itu kita belajar tentang perancangan peraturan perundang-undangan atau PPPU gitu. Jadi dalam perancangan peraturan perundang-undangan itu haruslah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Misalnya apa kawan-kawan? Misalnya asas kejelasan rumusan. Tadi saya sudah menjelaskan, rumusan pasal revisi Undang-Undang ITE merupakan rumusan pasal yang cenderung multitafsir dan kontraproduktif dengan semangat awalnya. Sehingga sebenarnya asas rumusan, asas kejelasan rumusan sebenarnya tidak terakomodir dengan baik. Kedua apa? Asas misalnya asas keterbukaan atau transparansi. Seperti yang kita ketahui kawan-kawan, proses pembentukan Undang-Undang ITE itu kerap sekali tertutup dan tidak terbuka untuk umum. Bahkan 5 kali DPR itu menggelar sidang paripurna secara diam-diam pada saat pembahasan. Artinya apa sebenarnya? Suara-suara yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada DPR dan pemerintah itu tidak akan tersampaikan dengan baik apabila pemerintah dan DPR khususnya tidak menyelenggarakan atau tidak menggelar sidang secara terbuka. Bahkan dalam proses pembahasan substansi pasal revisi Undang-Undang ITE hanya 2 kali digelar rapat dengar pendapat umum. Padahal apa kawan-kawan? Padahal untuk merevisi sebuah undang-undang, khususnya undang-undang yang selama ini memakan banyak korban, seharusnya orang yang paling pertama didengar dalam pembentukan Undang-Undang ITE atau revisi ini adalah orang yang selama ini menjadi dampak diberlakukannya Undang-Undang ITE. Seperti apa? Seharusnya ketika DPR itu merevisi Undang-Undang ITE, mereka seharusnya mengakomodir suara siapa? Suara korban, suara aktivis, jurnalis, mahasiswa yang selama ini kerap menjadi korban daripada revisi Undang-Undang ITE. Namun pada faktanya, orang terdampak daripada revisi ini seolah-olah tidak didengarkan, bahkan cenderung tidak diakomodir dalam proses pembentukannya. Padahal kawan-kawan, suara-suara kita, suara-suara korban itu diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang artinya kita sebenarnya mempunyai hak untuk memberikan suara terkait proses pembentukan atau terkait pembentukan sebuah undang-undang. Hal ini pun sebenarnya sudah diakomodir kalau secara hukum tertulis kita dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk secara terburu-buru dan tidak transparan. Sehingga rakyat seperti kita yang mempunyai kedaulatan atas hukum, atas negara kita sebenarnya mempunyai 3 hak. Apa hak kita? Yaitu hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dimintai penjelasan. Seharusnya melalui revisi Undang-Undang ITE, 3 hak ini harusnya diakomodir oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini yaitu DPR. Tetapi apa? Rapatnya pun tertutup, bagaimana mungkin kita menyimpulkan undang-undang yang dihasilkan pun akan menjadi semakin baik gitu. Itu dari asas transparansi. Selanjutnya, misalnya dari asas kejelasan tujuan, dari asas misalnya asas kesesuaian antara hierarki, norma, dan materi muatan pun sebenarnya undang-undang revisi ini pun sebenarnya banyak bersinggungan dengan undang-undang lainnya yang akan menimbulkan duplikasi atau standar ganda dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya apa? Misalnya di Undang-Undang ITE pun mengatur tentang apa? Berita bohong dan menyesatkan sebagai pasal. Sedangkan di sisi lain kemarin pemerintah sudah mengesahkan KUHP yang di dalamnya dalam pasal 15 dan pasal 16 itu juga mengatur tentang berita bohong dan menyesatkan. Nanti apa dalam praktiknya yang mana yang dipakai? Apakah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang KUHP? Untuk sekarang sudah pasti Undang-Undang ITE, karena apa? Karena KUHP akan diberlakukan di tahun 2026. Ada standar ganda dalam pemidanaan. Kedua, misalnya tentang pasal yang sebenarnya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, penghinaan dan sebagainya, yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Artinya apa kawan-kawan? Menurut saya, jangan pernah pemerintah atau dalam hal ini pemerintah Menkominfo dan DPR beralasan revisi sudah dilakukan sejak tahun 2021 atau sudah 2 tahun. Menurut saya, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tidak hanya berbicara tentang kuantitas waktu, apakah dia 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan seperti KUHP yang sudah berpuluh-puluh tahun. Artinya bukan soal kuantitas waktunya, tetapi apa? Apakah memang dalam 2 tahun tersebut pembahasan dari perencanaan sampai pengesahan sudah benar-benar mengakomodir dolar rakyat atau keinginan rakyat yang selama ini resah karena terberangus demokrasi, terberangus hak mereka berpikir, terberangus hak mereka
menyatakan pendapat berekspresi atas diberlakukannya Undang-Undang ITE. Sampai saat ini saya masih menemukan dan dalam tahap kesimpulan revisi Undang-Undang ITE merupakan salah satu revisi Undang-Undang yang dilakukan secara ugal-ugalan, secara serampangan yang tidak mendengarkan nasib atau tidak mendengarkan suara rakyat khususnya korban yang terdampak. Terima kasih. Oke bang, berarti sama aja dong yang lewat yang dikirim lewat koalisi serius UIT hari itu nggak digunakan banget dong sama si para DPR ini kan bang. Aku mau nanya nih di luar UIT sih tapi mengenai kebebasan berekspresi juga. Jadi bang, kebebasan berekspresi itu kan juga merupakan hak yang dapat dibatasi tuh. Menurut abang gimana sih idealnya kebebasan berekspresi itu dapat diatur dan dibatasi oleh negara tanpa harus mencederai standar-standar HAM? Oke, terima kasih moderator. Sebenarnya tentang pembatasan hak asasi manusia itu sebenarnya kita pertama dulu membaca konstitusi. Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya harus digunakan dengan undang-undang, sehingga hanya undang-undanglah yang bisa membatasi hak asasi manusia, kawan-kawan. Kalau dia membatasi hak asasi manusia dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, itu sebenarnya tidak sesuai dengan konstitusi kita atau bertentangan dengan konstitusi atau sesuai dengan konstitusi. Tapi dalam sistem hukum di Indonesia haruslah dia diatur dengan sebuah undang-undang gitu. Dengan cara bagaimana sebenarnya sebuah pembatasan hak itu dimungkinkan? Kalau kita berbicara pembatasan hak yang diatur dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar, sebenarnya ketika hak asasi manusia, hak itu adalah merugikan orang lain dan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kebiasaan hukum masyarakat yang beradab gitu. Selagi menurut saya dia belum merugikan orang lain dan dapat masih ditemukan mekanisme alternatif seperti yang saya katakan tadi, misalnya penghinaan digunakan mekanisme perdata, itu sebenarnya masih dimungkinkan untuk melakukan pembatasan. Karena memang sebenarnya kawan-kawan, kalau kita berbicara hukum pidana khususnya, semua aturan resmi tentang hukum pidana, semua aturan itu sudah mempunyai atau sudah mengajarkan kita tentang batasan. Karena hukum pidana memang melanggar hak asasi manusia, kawan-kawan. Kawan-kawan di penjara, kawan-kawan ditahan, ditangkap dan sebagainya, itu memang sebenarnya adalah pembatasan hak asasi manusia. Tetapi dia menjadi legal karena dia diatur dengan undang-undang, dan sebenarnya mekanisme penahanan, penangkapan misalnya itu pun sebenarnya bertentangan dengan undang-undang, sehingga dia misalnya bisa dibatasi karena sudah merugikan orang lain. Sehingga sebenarnya dalam menjalankan hak asasi manusia pun sebenarnya sudah menjadi kewajiban kita juga untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Tetapi yang paling jelas sebenarnya adalah jangan sampai argumen pembatasan hak digunakan untuk mencabut hak atau bahkan menggunakan alasan pembatasan hak sebagai upaya untuk memberangus demokrasi itu sendiri. Karena sebenarnya sudah jelas saya katakan tadi, untuk pembatasan hak pun itu sudah diatur dalam konvensi internasional khususnya tentang hak sipil dan politik, yaitu pembatasan hak itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum dan sebagainya. Selama ini di undang-undang yang sebelumnya direvisi itu belum ada batasan seperti itu, belum ada tentang kepentingan umum, pembelaan diri, penelitian dan pengembangan, sehingga banyak orang terjerat pidana undang-undang ITE. Tetapi dengan revisi terbaru mungkin secara norma, secara teoritis mungkin sebenarnya sudah mengakomodir setidaknya batasan-batasan seperti untuk kepentingan umum, pembelaan diri dan penelitian dan pengembangan seperti itu. Oke bang, tadi abang kan ada bilang kalau misalnya yang ngebatasi itu bisa sebagai undang-undang kan, undang-undang bisa ngebatasi. Tapi kalau misalnya undang-undangnya kayak UU ITE ini sama aja dong bang? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai undang-undang ITE sebenarnya kalau memang dia memuat sanksi sudah pasti membatasi. Tapi batasan yang dilakukan atau undang-undang ITE tersebut adalah sebenarnya tidak sesuai dengan hukum pidana gitu. Kalau kita berbicara hukum pidana teman-teman, hukum pidana itu mempunyai asas yang namanya hukum pidana itu harus tegas, harus jelas, harus tertulis, dan jangan sampai menimbulkan penafsiran yang lebih luas gitu. Sehingga kalaupun memang ingin dilakukan pembatasan, maka harus memenuhi kaedah-kaedah hukum pidana. Hal ini sebenarnya berbanding terbalik dengan revisi Undang-Undang ITE. Sudahlah normanya tidak jelas, tidak tegas, dan bahkan
norma-norma pemidanaan dalam Undang-Undang ITE tersebut menimbulkan multitafsir lagi dan menganalogikan lagi rumusan atau bunyi norma di Undang-Undang ITE. Sehingga meskipun bisa dilakukan pembatasan sesuai dengan Undang-Undang, seharusnya apabila Undang-Undang ITE yang selama ini dianggap berbahaya dalam sistem harusnya memenuhi kaidah dasar hukum pidana, Undang-Undang ITE itu harus jelas, harus tegas, dan tidak boleh memberikan tafsir yang sangat luas seperti itu. Oke bang, makasih bang Ray karena udah jawab banyak banget. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, aku mau nanya dulu ke Atala sama bang Ray lagi sebagai salah satu orang yang aktif di gerakan-gerakan nih. Kakak Atala dulu deh lagi. Kakak sebagai salah satu anggota Amnesty UPU, gimana sih kak rencana kawan-kawan dari Amnesty UPU untuk menyikapi revisi kedua UU ITE ini? Dari Amnesty UPU sendiri dalam menyikapi UU ITE ini, memang sejauh ini kita belum punya wacana gitu untuk melakukan gerakan atau aksi gitu kan. Karena memang Amnesty juga memiliki kendala di sumber daya manusia kan, tapi itu tidak menutup kemungkinan kita buat terus mengkritisi UU ITE ini. Kita terus melakukan gerakan kok, tapi kita melakukan penyadaran kepada kawan-kawan mahasiswa seperti apa yang kita lakukan hari ini gitu kan, memberikan pemahaman kepada kawan-kawan mahasiswa dengan membuka ruang-ruang diskusi gitu yang kecil di sudut-sudut kampus atau di acara seperti ini gitu kan. Kita juga melakukan kampanye melalui sosial media, mungkin kawan-kawan bisa lihat juga di Instagram kita Amnesty UPU kan. Kita banyak mengkaji gitu kan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi, terus kita buat di medium kita, itu bisa diakses melalui Instagram kita. Mungkin sejauh ini gerakan yang bisa dilakukan ke situ dulu kan, tapi itu enggak menutup kemungkinan untuk kedepannya Amnesty UPU bisa ngelakuin gerakan mungkin yang lebih pasif gitu kan ke depannya, mungkin gitu sih. Berarti kayak yang pernah aku baca tahun lalu tuh kan, itu Amnesty UPU tuh kan pernah kan kayak ngebuat kajian mengenai RKUHP. Itu berarti nanti bisa dong Amnesty UPU ngebuat kayak gitu? Bisa. Aku mau nanya ke Bang Gre nih pertanyaan yang sama. Sebagai orang yang bergerak di gerakan masyarakat sipil di Medan, gimana sih Bang rencana kawan-kawan masyarakat sipil di Medan dalam menyikapi revisi kedua UU ITE ini? Oke teman-teman, sebelumnya memang ketika misalnya sebuah undang-undang itu disahkan, salah satu itu mencabut pasalnya itu dengan menguji undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi punya wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar apakah sebuah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak gitu. Tetapi ketika kita masih menjadi mahasiswa mungkin, dan mungkin karena kita masih terbatas akses kepada MK gitu misalnya, maka penting seperti yang dikatakan oleh Atala bahwasanya upaya penyadaran, campaign yang kita lakukan itu menjadi penting gitu. Sebelumnya, karena aku juga merupakan bagian dari aksi Kamisan gitu, aksi Kamisan sebenarnya salah satu tujuan utamanya adalah apa? Menyebarluaskan dan mengkampanyekan permasalahan yang ada gitu, terkhususnya tentang permasalahan hak asasi manusia gitu. Apa yang mungkin kita bisa lakukan adalah bagi pertama tetap melanjutkan aksi Kamisan, kedua yaitu melaksanakan diskusi gitu. Karena sebelum-sebelumnya pun aksi Kamisan juga cukup terlibat aktif dalam diskusi-diskusi terkait kebijakan hukum yang terbaru. Kemarin tentang RKUHP, aksi Kamisan sudah membuat diskusi misalnya dengan LBH Jakarta, dengan FH USU terkait pasal-pasal yang sama, pasal-pasal yang bermasalah, yang bertentangan dengan aspek-aspek demokrasi, yaitu pasal-pasal di KUHP kita yang baru disahkan. Kalau kita berbicara mengenai revisi Undang-Undang ITE nanti, kalau memang berkenan nanti aksi Kamisan juga mungkin bisa akan melaksanakan diskusi gitu. Terlebih daripada itu semua, nanti aksi Kamisan atau nanti bersama dengan rekan-rekan di Fakultas Hukum USU nanti bisa membuat tulisan gitu. Tulisan terkait bagaimana sih dampak dari keberlangsungan atau pengesahan daripada revisi Undang-Undang ITE gitu. Apa bahayanya dan apa-apa saja perubahan yang berbeda dari undang-undang yang sebelumnya gitu. Upaya lain yang bisa kita lakukan adalah yaitu membuat infografis di Instagram gitu. Apa sih sebenarnya masalah Undang-Undang ITE? Apa sih sebenarnya dampak Undang-Undang ITE ini kepada kita kawan-kawan? Misalnya kawan-kawan yang saat ini misalnya mengikuti isu gitu, isu pilpres misalnya.
kawan-kawan tiba-tiba buat status gitu di Facebook kawan-kawan, di Instagram kawan-kawan, kawan-kawan bilang tiba-tiba, gemoy tapi pelanggar hak asasi manusia, gemoy tetapi pernah bunuh orang. Mungkin itu adalah fakta gitu. Tetapi ketika kawan-kawan membuat itu di status sosial kawan-kawan, maka kawan-kawan akan menjadi korban dari Undang-Undang ITE kawan-kawan. Meskipun di Undang-Undang ITE pencemaran nama baik dan berita bohong tersebut merupakan delik aduan kawan-kawan, itu tetap akan menjadi permasalahan. Apa masalahnya kawan-kawan? Misalnya kawan-kawan, ketika orang yang mengadu itu kepada kepolisian adalah misalnya penguasa, dalam hal ini presiden atau pejabat tata usaha negara misalnya, itu akan sangat sulit polisi atau aparat penegak hukum itu untuk menolak aduan itu sendiri. Sehingga meskipun dia berubah menjadi delik aduan atau kelah delikten, dia tetap akan menjadi pasal yang sangat bermasalah gitu. Setidaknya itu tadi, kampanye, diskusi, dan membuat infografis tentang revisi Undang-Undang ITE. Karena apa kawan-kawan? Karena upaya hukum yang dapat dilakukan seperti judicial review, itu mungkin sampai saat ini masih terbatas akses kita gitu. Sehingga setidaknya upaya yang kita lakukan adalah untuk memberikan penyadaran kepada kawan-kawan bahwasanya ada permasalahan nih di revisi terbaru Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang kita kenal sebagai Undang-Undang ITE. Okay Bang, makasih ya Bang sama Kak Lala sama Bang Benny atas jawabannya. Jadi guys, UU ITE ini walaupun udah direvisi untuk yang kedua kalinya, tapi tetap aja sih revisinya gak begitu berpengaruh banget bagi keadaan di masyarakat. Dan kita sebagai anak muda nih khususnya, itu mungkin kita bisa sama-sama mengatasi atau menyikapi UU ITE ini sih guys. Terus sebelum ditutup nih, ada gak teman-teman yang mau bertanya? Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, itu boleh sebutin nama, asal instansi sama organisasi mana, dan ingin bertanya ke siapa kalau misalnya ada. Okay, Kak. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Okay, perkenalkan nama saya Hairunisa, perwakilan dari HMPS RPL UPU. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Abang Da. Mohon izin Abang Da. Pertanyaannya adalah, menurut Abang, apa tantangan utama dalam menjaga kebebasan berekspresi di era media sosial yang kita hadapi sekarang ini? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Okay, terima kasih kawan Indonesia gitu. Sebenarnya tantangan terbesar bagaimana kita bisa menyampaikan ekspresi di media sosial khususnya di saat ini adalah sebenarnya tantangannya adalah tantangan yang sangat sistemik gitu. Sistemik itu artinya apa? Tantangannya sangat terstruktur, sistematis dan masif gitu. Kenapa disebut sebagai terstruktur, sistematis dan masif? Karena memang sebenarnya kita kalau kita berpendapat di media sosial itu memang sangat-sangat rentan atau mungkin sangat-sangat akan memperhatikan tiga hal. Pertama tentang struktur hukum kita, substansi hukumnya, dan budaya hukum kita kawan-kawan. Jadi sebenarnya tantangan kita sebenarnya bukan kepada diri kita sendiri, tetapi adalah tantangannya adalah ada nih undang-undang yang akan bermasalah, yang akan mungkin akan mempidanakan saya ketika saya menyampaikan sebuah kebenaran di media sosial gitu. Tantangan terbesarnya di situ. Karena apa? Karena misalnya pun kawan-kawan nanti atau Kak Irunisa nanti misalnya ingin menyampaikan sebuah informasi yang sebenarnya itu benar, Kak Irunisa bisa dijerat pasal pencemaran nama baik yang sangat menyinggung seorang seperti itu. Karena apa? Prinsipnya apa? Prinsip pencemaran nama baik, prinsip penghinaan itu sangat tinggi unsur subjektivitasnya. Apalagi seorang pejabat yang selama ini menjabat dan mempunyai kekuasaan gitu. Selain daripada itu memang tantangan terberat bagi kita adalah pertama, bagaimana kita bisa untuk diri kita ya, bagaimana kita bisa memilah dan memilih berita yang ingin kita informasikan gitu.
saat ini kawan-kawan, media kita sangat banyak. Dan satu media atau bahkan satu berita, di setiap media punya perspektif masing-masing gitu. Dan kebenaran itu kawan-kawan, lagi-lagi dinilai oleh siapa yang berkuasa. Oleh karena itu, saya berharap pada kawan-kawan khususnya, supaya lebih bijak misalnya dalam memilah dan memilih ketika ingin menyampaikan sebuah informasi di Undang-Undang ITE. Sebagai upaya pencegahan gitu kawan-kawan. Ketika kawan-kawan misalnya nanti menyampaikan sebuah informasi yang ternyata menyesatkan, kawan-kawan bisa terkena pasal berita bohong dan menyesatkan yang sama-sama diatur di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP. Sehingga masalahnya bukan hanya pada tataran teoritis sanksi pidana di Undang-Undang ITE, tetapi yang kedua adalah bagaimana nanti kawan-kawan bisa melakukan pencegahan terhadap kriminalisasi Undang-Undang ITE. Karena apa kawan-kawan? Sampai saat ini mungkin saya sendiri jangan pernah berharap kepada penguasa atau terhadap kepada undang-undang itu sendiri kawan-kawan. Apalagi khususnya di era transformasi perundang-undangan yang sampai saat ini, undang-undang itu bahkan sekarang ini digunakan sebagai instrumen terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau yang kita kenal sebagai pelanggaran HAM di bidang perundang-undangan atau dalam aspek hukumnya sering dikaitkan sebagai autokratik legalism, legalisme yang ugal-ugalan dan serampangan. Selain daripada itu memang upaya kita ya berani menyampaikan pendapat itu sendiri. Selagi kawan-kawan berani menyampaikan pendapat dengan alasan-alasan yang logis, ilmiah dan sebagainya, dan kawan-kawan rasa bisa mempertanggungjawabkannya untuk kepentingan umum lagi-lagi dan membela diri, saya rasa kita harus berharap pada diri kita sendiri. Karena berharap pada undang-undang, berharap pada penguasa, menurut saya sudah tidak ada artinya lagi. Karena apa kawan-kawan? Misalnya dalam konteks Undang-Undang ITE saja, kita berharap pasal-pasal bermasalah dicabut, hanya semacam diberi obat penenang semata saja. Tetapi tidak memberangus permasalahan kita, yaitu pengekangan dan pengebirian terhadap demokrasi itu sendiri. Terima kasih. Ada lagi nggak yang mau bertanya, guys? Oke. Halo. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky, saya mahasiswa tidak bergabung dalam organisasi manapun ya sebelumnya. Ya, jadi melihat kasus Abang itu tadi yang terjadi kasus UITE itu, ya aku mandangnya karena bukannya apa ya, Bang? Karena Abang itu belum punya tim untuk bergerak, jadi mudah untuk ketangkapnya gitu. Karena sebagian besar kan masyarakat masih belum tahu itu apa itu undang-undangnya. Belum sadar ya dengan kebijakan yang nyeleneh itu sendiri kan. Ya aku menanya untuk itulah, untuk kawan-kawan yang depan kan mau nanya, apa salah satu bentuk akar masalahnya dari UITE itu sendiri? Apakah undang-undangnya atau pemerintahnya yang gak ngasih ruang lebih untuk masyarakat untuk mengetahui undang-undang itu dulu sebelum pengesahan? Atau gimana gitu kan? Ya, terus satu lagi, bentuk solusi lah dari abang-abang atau kakak-kakak yang di depan lah dengan UITE itu tadi. Apakah dengan adanya UITE bagaimanapun bentuknya relevan gak untuk dipakai di masa sekarang gitu? Itu aja sih ya. Terus bagaimanapun juga ya kawan-kawan, aku mandangnya dengan bentuk permasalahan yang ada di negara saat ini, kita lah mahasiswa cuma segelintir orang aja yang memahami dengan isu-isu itu, dengan kebijakan-kebijakan yang nyeleneh itu, tapi enggak dengan mahasiswa yang lain, dengan kawan-kawan yang lain. Jadi bentuk penyadaran kita lah kawan-kawan, ke memperluas lagi lah pemahamannya ke kawan-kawan yang lain ya kan. Itulah. Oke, terima kasih. Mungkin sebenarnya pertanyaan yang paling umum yang mungkin saya jawab yaitu, sebenarnya apa sih akar masalah dari Undang-Undang ITE? Apakah normanya atau isi undang-undangnya atau ada hal-hal lain yang sebenarnya bermasalah dari undang-undang tersebut gitu. Kawan-kawan, menurut saya dalam sistem hukum itu kan terbagi tiga kawan-kawan. Ada yang namanya substansi, struktur, dan budaya hukum. Menurut saya kawan-kawan, ketiga hal ini
bermasalah dalam penerapan Undang-Undang ITE. Kalau kita berbicara mengenai substansi, tadi dalam pemaparan sudah saya jelaskan, banyak pasal-pasal yang memang sebenarnya sangat multitafsir dan sebenarnya sangat bersinggungan dengan undang-undang lainnya yang memberikan definisi yang sangat runyam terhadap Undang-Undang ITE dan mempunyai korelasi dengan undang-undang lainnya, misalnya KUHP, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan sebagainya. Sehingga dari rumusan pasal sebenarnya banyak pasal-pasal yang sebenarnya sangat rentan untuk disalahgunakan karena dia bersifat multitafsir. Multitafsir artinya bertentangan dengan asas kejelasan, asas legalitas dalam hukum pidana. Kedua, di samping memang rumusan masalahnya yang sangat bertentangan, memang kedua adalah sangat rentannya pelanggaran yang dilakukan oleh struktur hukum kita. Apa struktur hukum kita? Yaitu lembaga negara dan aparat penegak hukum yang sampai saat ini menggunakan Undang-Undang ITE tersebut menjadi apa ya? Sering dikatakan sebagai perpanjangan tangan oleh kekuasaan itu sendiri gitu. Sering sekali kawan-kawan, polisi itu memaksakan seseorang untuk dipidanakan dengan Undang-Undang ITE. Terus ketika berkas misalnya dilimpahkan ke jaksa, udah P21 kemudian, jaksa pun tetap ingin menuntut seseorang untuk dipidana, dipenjara dan sebagainya. Sehingga dari struktur ilmu hukum atau struktur daripada aparat penegak hukum kita dalam hal ini, polisi, jaksa, dan hakim, masih menitikberatkan Undang-Undang ITE ini sebagai undang-undang yang fokus ke dalam orientasi hukum pidana. Padahal hukum pidana kita yang sekarang adalah hukum pidana yang tidak mengenal asas balas dendam atau pidana penjara bukan menjadi pidana yang paling utama gitu. Ada yang namanya sekarang adalah keadilan rehabilitatif, keadilan korektif, dan keadilan restoratif, yaitu lebih menekankan pada aspek pemulihan terhadap keadaan semula gitu. Sehingga harusnya ini yang menjadi aspek penekanan terhadap aparat penegak hukum, terkhususnya polisi, jaksa, dan hakim sebagai salah satu penegak hukum di bidang hukum pidana. Ketiga, ada yang namanya budaya hukum, kawan-kawan. Budaya hukum kita sampai saat ini masih menempatkan undang-undang itu sebagai dokumen yang mati. Atau bahkan undang-undang itu kerap sekali tidak dimaknai sebagai sebuah hasil yang perlu ditaati gitu. Karena memang bagaimana mungkin kita menaati sebuah undang-undang yang dimana undang-undang itu sebenarnya tidak mengakomodir kepentingan kita gitu. Karena lagi-lagi undang-undang memang berbicara mengenai kepentingan masing-masing, kawan-kawan. Tetapi apa? Budaya hukum atau kesadaran berhukum kita masih sangat rendah. Terkhususnya lagi-lagi kepada aparat penegak hukum yang sangat miskonsepsi tentang penerapan pasal Undang-Undang ITE, kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan, dalam penerapan konkret gitu, di sidang pengadilan misalnya, bahkan pernah suatu kasus di pengadilan, jaksa itu menggunakan atau mendakwakan seseorang dengan pasal yang sebenarnya itu udah gak berlaku lagi dan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu masih kerap terjadi, kawan-kawan, di hukum Indonesia. Sehingga bukan hanya soal norma undang-undangnya, tetapi ada struktur hukum dan budaya hukum di Indonesia yang masih sangat rendah. Seperti itu mungkin dari saya. Menambahkan. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya dari perspektif korban. Jadi untuk latar belak ya akar masalahnya ya. Akar masalahnya pertama ya memang tidak adanya keseriusan pemerintah untuk benar-benar serius membatalkan atau mencabut undang-undang yang bermasalah, terutama yang multitafsir. Kedua, tidak adanya profesionalisme dari aparat penegak hukum yang diberi kewenangan. Ya, jadi banyak kejanggalan yang saya hadapi mulai dari kasus itu sendiri yang seharusnya Undang-Undang ITE ini adalah delik aduan, tapi ketika kasus saya kemarin justru yang melapor adalah bukan pemilik kendaraan dan itu diproses. Mungkin karena beliau sendiri adalah aparat penegak hukum. Jadi mulai dari proses penyidikan, penyelidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, lalu pemeriksaan di pengadilan, itu banyak kejanggalan. Sehingga pada akhirnya walaupun memang ini kesan dipaksakan itu sangat kental sekali, sehingga banyak pada saat itu banyak dari lembaga pemerintah yang turun tangan ya, Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, itu semua turun hingga akhirnya saya diselamatkan dari blok neraka tadi. Pada akhirnya memang ya 8 bulan yang saya hadapi itu tadi akhirnya putusannya adalah
sesuatu putusan yang janggal karena putusan yang sebenarnya hanya sebagai efek pembungkam ya. Jadi pada saat itu 2 hari lagi saya genap 8 bulan ya sudah diputuskan 8 bulan. Sehingga kesannya adalah seperti main-main gitu. Jadi itu sih dari perspektif saya sebagai korban ya. Terima kasih. Tes. Oh. Mungkin kalau dari aku perspektif mahasiswa gitu kan, yang menjadi akar masalahnya tetap oknum atau pelaku yang membuat itu kan undang-undangnya gitu kan. Karena memang kan undang-undang ini terjalankan karena memang ada pelakunya kan atau ada orang yang ngebuat dan ngejalaninya gitu. Jadi makanya kita hari ini masih di sini karena memang seharusnya kan negara kita kan negara demokrasi gitu kan, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kan. Tapi hari ini justru undang-undang yang dibuat memang bukan buat kepentingan rakyat, tapi memang ada kepentingan politik di situ kan. Dimana undang-undang ini digunakan buat justru tameng gitu, buat mereka lah para oknum yang punya kuasa gitu untuk berlindung dari semua kritikan gitu. Jadi yang menurutku yang jadi akar masalah tetap pelakunya gitu, pelaku yang ngebuat dan menjalankan undang-undang ini. Terima kasih. Ini ada lagi enggak guys yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir. Halo. Ya, sebelumnya sama sih ada lagi yang mau ditanyakan ini mengenai pelaku yang dibilang kakak itu depan tadi atau bicara kayak mana lah bentuk sistem hukum itu sendiri yang kayak di penjara itu tadi lah. Ya kita udah sama-sama tahu nih dengan budaya hukum kita yang makin bobrok, semakin hari semakin bobrok, yang undang-undang itu sendiri yang aku nangkapnya ya dibuat yang untuk melindungi segelintir orang aja gitu, pejabat-pejabat negara atau pemodal-pemodal lah, ya masyarakat gimana jadinya? Gak terurusi kan dengan hukum itu, karena hukum cuma berpihak ke sedikit aja dia, segelintir orang aja dia. Itulah aku minta solusi lah mungkin dari atau mungkin pendapat lah dari kawan-kawan di depan gitu dengan masalah hukum yang kita rasakan saat ini dengan masyarakat luas juga yang merasakan dari undang-undang itu tadi lah kayak mana lah bentuk perlawanan lah untuk mengantisipasi itu lagi untuk kedepannya gitu mungkin bisa lah dijawab ya kan. Terima kasih. Oke, sebagai korban ya, saya menitipkan pesan buat teman-teman terutama yang berkecimpung di dunia media sosial dengan media sosial yang kita punya saat ini untuk lebih berhati-hati ya, saring sebelum sharing. Walaupun kenyataannya apa yang kita sampaikan itu memang suatu yang fakta, bisa divalidasi walaupun benar, tapi karena pasal karet itu tadi bisa dimampatkan oleh sekelompok oknum, terutama jika tidak ada profesionalisme dalam penindakan satu kasus oleh oknum aparat, tentu ini akan bisa dimampatkan dan disalahgunakan. Jadi untuk adik-adik mahasiswa untuk lebih berhati-hati ya, antisipasi jangan sampai mengalami apa yang pernah kami alami sebagai korban, karena apa yang dialami itu bukan sesuatu yang sebenarnya lebih sesuatu yang tidak untuk diceritakan karena pengalaman buruk ya. Ya, pesan saya dari korban seperti itu. Jadi hati-hati, bijak aja bermedia sosial. Kalaupun contoh pengalaman salah satu korban yang sebelum saya ditahan itu seorang ibu-ibu yang karena yang seperti saya ceritakan tadi hanya karena kesel nagih hutang tidak direspon lalu hingga diblokir akhirnya mencurahkan kekesalannya melalui profil atau status di WhatsApp itu juga berpotensi untuk dilaporkan. Jadi hal-hal seperti itu untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi untuk apapun yang kita rasakan sebaiknya jangan di-sharing di media sosial karena itu bisa disalahgunakan ya, seperti itu. Terima kasih. Kalau dari aku sih solusi yang bisa dilakukan itu mungkin dari
kawan-kawan yang hadir di sini lah kan, dari mahasiswa gitu. Karena memang mahasiswa adalah orang yang menempah pendidikan lebih tinggi daripada kelompok masyarakat lainnya. Mahasiswa juga seharusnya punya tanggung jawab moral yang lebih besar gitu kan, dalam melihat realitas sosial yang terjadi hari ini. Jadi kita diharapkan mahasiswa juga bisa lebih peduli gitu terhadap apa yang terjadi di negara kita. Kita bisa lebih mengkritisi, seharusnya kita nih yang bisa mendobrak UIT ini gitu kan. Karena memang mahasiswa yang jadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Jadi gak mungkin kan kita berdiam, kita yang udah di sini dapetin pemahaman terkait UIT ini, masa kita mau diem aja ngelihat korban-korban yang tiap hari, tiap tahun makin bertambah gitu kan. Seharusnya kan kita lebih berpikir kritis gitu, lebih bisa bergerak lah gitu. Abis ini apa yang mau kita buat dalam menyikapi UITE gitu. Mungkin itu aja sih, terima kasih. Sebenarnya kalau kita berbicara fakta, memang sekarang di rezim, khususnya rezim Jokowi ini, memang salah satu kehebatan Jokowi adalah meredam kekuatan masyarakat sipil gitu. Seolah-olah kekuatan masyarakat sipil ini enggak punya kekuatan lagi gitu. Sebenarnya pun kalau untuk menjawab itu, bagaimana perlawanan yang bisa kita lakukan, sebenarnya saya juga bingung. Dan benar-benar bingung. Kenapa benar-benar bingung seperti ini? Seperti yang kita ketahui kawan-kawan, pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ada reformasi di korupsi. Ada mosi tidak percaya. Bahkan pada tahun 2020 itu banyak orang yang meninggal, mahasiswa meninggal. Di reformasi di korupsi, pengesahan undang-undang KPK, banyak mahasiswa yang meninggal. Demonstrasi besar-besaran. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya undang-undang KPK disahkan. Undang-undang Cipta Kerja disahkan. Undang-undang Minerba disahkan. Artinya apa? Orang-orang yang meninggal tadi, yang kita anggap juga sebagai pahlawan dari kita sebenarnya, bahkan pemerintah dalam hal ini tutup telinga dan tutup mata terhadap korban-korban itu. Hal ini pun sebenarnya sudah disinggung sebenarnya di putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang KPK. Di sana kawan-kawan, dalil argumen daripada pemohon itu menyatakan banyak orang mati karena revisi Undang-Undang KPK. Banyak orang mati karena turun ke jalan, ditampol polisi, sampai mati di jalan, berdarah-darah. Yang sampai saat ini bahkan penegakan hukumnya pun tidak diselesaikan dengan cara yang benar gitu. Tapi apa kawan-kawan, lagi-lagi apa? Lagi-lagi pemerintah mengesahkan Undang-Undang KPK. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Undang-Undang KUHP disahkan. Bahkan ada perpu lagi, perpu Cipta Kerja, yang diakomodir jadi Undang-Undang Cipta Kerja lagi. Tambah lagi sekarang revisi Undang-Undang ITE yang semakin gelombang penolakannya pun tidak sebesar di Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya cara yang paling dilakukanlah cara yang seperti yang dulu, cara masyarakat sipil demonstrasi. Karena apa? Karena menurut saya jangan pernah percaya lagi kepada lembaga peradilan kawan-kawan. Sekarang misalnya Mahkamah Konstitusi, misalnya ketika sekarang kita anggap Undang-Undang ITE bermasalah, jalur hukumnya yaitu menguji Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi. Tapi apa? Formasi atau formatur di Hakim Konstitusi ada ipar presiden. Ada anggota dewan, mantan anggota DPR dan sebagainya. Yang seakan-akan Mahkamah Konstitusi pun dipolitisasi. Artinya apa sebenarnya kawan-kawan? Negara kita ini sebenarnya sudah kacau. Secara ilmu hukum, secara lembaga peradilan, check and balance system, legislatif, yudikatif, eksekutif sudah kacau sebenarnya. Saya sebenarnya anak hukum malu mengatakan hal ini. Saya sebenarnya malu mengatakan undang-undang ini adalah undang-undang. Karena di Fakultas Hukum saya belajar pembentukan undang-undang itu gak boleh salah-salahan. Ada mekanismenya, ada formilnya dan sebagainya. Tetapi apa? Dalam tataran praktek, hukum itu apa? Ditaklukkan oleh politik. Karena memang apa? Lagi-lagi undang-undang itu merupakan kesepakatan politik antara partai politik, Anda anggota DPR dan presiden. Jadi apa? Upaya kita sampai saat ini ya setidaknya kita bisa menyampaikan ke masyarakat ada bahaya dari sebuah undang-undang yang memberangus demokrasi. Sehingga harapannya ke depannya kawan-kawan, saya dan orang-orang di sekitar sini tidak menjadi korban selanjutnya daripada korban Undang-Undang ITE yang masih membuka ruang kepada kawan-kawan untuk dikriminalisasi. Apalagi 76% orang yang mengadukan dan melaporkan orang lain adalah penguasa atau mereka yang mempunyai kepentingan di suatu lembaga atau instansi. Itu data kawan-kawan. Ini bukan hanya fakta
atau bualan semata yang menakut-nakuti kawan-kawan. Tetapi memang hukum sekarang dibuat untuk menakuti, sangat bertentangan dengan tujuan awalnya, yang dimana hukum itu sebenarnya dibuat untuk melindungi kita semua. Terima kasih. Okay guys, karena waktunya tinggal 6 menit lagi nih. Ini apakah ada lagi enggak yang mau nanya? Okay, untuk pertanyaan terakhir Bang, silahkan, tolong dikasih. Baik, perkenalkan nama saya Mario Krisias Matupang, saya dari organisasi GMNI FHUSU. Sebelumnya saya mau bertanya, di sini deklarasi Universal HAM atau DUHAM PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide atau gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan. Nah, pertanyaannya, menurut pendapat abang dan kakak pembicara, jika kita kaitkan dengan pasal karet di dalam Undang-Undang ITE, apakah pasal tersebut telah melanggar HAM yang dapat yang pada dasarnya HAM itu melekat pada diri kita? Terima kasih. Oke, terima kasih Mario. Karena mungkin sama-sama juga dari FHUSU gitu ya. Sebelumnya, DUHAM memang sebenarnya merupakan salah satu deklarasi yang menjadi acuan utama dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Yang dimana tanggal 10 Desember itu pun kita peringati sebagai hari hak asasi manusia. Tadi Mario sudah menyebutkan salah satu pasal di DUHAM itu merupakan pasal yang menyangkut tentang kebebasan berekspresi tanpa adanya ancaman, tanpa adanya gangguan gitu. Bagaimana sebenarnya hubungan antara DUHAM dan Undang-Undang ITE? Sangat erat kaitannya. Kenapa sangat erat kaitannya? Undang-Undang ITE sumber hukumnya dari mana? Dari konstitusi, dari Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 mengadopsi bab atau pasal 28A sampai pasal 28J tentang hak asasi manusia dari mana? Dari DUHAM. Sehingga hubungannya sangat erat gitu antara mekanisme hukum internasional atau sumber hukum internasional dan sumber hukum nasional kita, yaitu Undang-Undang ITE. Pertanyaannya, apakah pasal multitafsir tersebut melanggar HAM? Sudah sangat jelas melanggar HAM. Kenapa dia melanggar HAM? Karena apa? Dengan kata pasal saja dia menjadi multitafsir, maka pasal tersebut artinya dia akan menjadi pasal yang akan sering disalahgunakan. Kedua, interpretasinya sangat luas. Dan ketiga, penganalogiannya juga akan sangat luas. Padahal sifat hukum pidana tadi seperti yang saya jelaskan harus tegas, jelas, dan tidak boleh dilakukan penafsiran yang sangat-sangat berlebihan. Karena memang sifat hukum pidana itu memang kurang lebih bersifat sedikit lebih rigid dan kaku. Sehingga alasannya apa kawan-kawan? Alasannya supaya apa? Karena ketika rumusan pasal di Undang-Undang ITE atau dalam hukum pidana tidak jelas dan tidak tegas, maka pembuktian atau pemenuhan unsur setiap pasal itu akan menjadi semakin gampang. Dan artinya kawan-kawan akan semakin gampang untuk ditangkap, ditahan, atau bahkan dipenjara gitu. Padahal kalau kita berbicara dalam konteks HAM lagi, DUHAM juga mengatur, konvenan hak sipil politik juga mengatur, dan bahkan KUHAP kita juga mengatur bahwasanya jangan sampai orang ditangkap secara sewenang-wenang, apalagi ketika dia menyampaikan pendapatnya. Undang-Undang ITE justru sebenarnya merupakan pasal-pasal karet yang multitafsir. Itu diakui di Undang-Undang ITE sendiri, di konsiderans menimbangnya. Pasal kesusilaan, berita bohong, pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian dan sebagainya merupakan pasal-pasal yang paling sangat problematik. Dan jelas-jelas pasal tersebut sudah melanggar hak asasi kita, yaitu hak sipil politik kita untuk mengungkapkan kebenaran, menyampaikan ekspresi, dan berpendapat di muka umum sebagai bagian dari hak yang tidak terlepaskan gitu. Jangan pernah HAM itu atau khususnya hak sipil dan politik itu diberi oleh penguasa kawan-kawan. Hak kita untuk hidup, hak kawan-kawan untuk menyampaikan ekspresi, hak kawan-kawan untuk berpikir, berpendapat di muka umum tanpa diberikan oleh pemerintah pun sebenarnya kawan-kawan sudah bisa memberikannya sendiri. Karena itu melekat pada diri kawan-kawan itu sendiri. Karena sangat tidak logis nantinya ketika dia tidak memberi hak, malah dia juga yang mencabut, bahkan membatasi hak itu
dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Terima kasih. Okay, mungkin karena waktu diskusi kita udah selesai juga nih guys. Aku mau ngucapin terima kasih kepada kakak dan abang pembicara karena udah mau ngasih tanggapan dengan baik. Aku mau ngucapin terima kasih juga kepada teman-teman peserta karena udah mau bersedia untuk ikut di sesi diskusi kita sampai sekarang. Mungkin aku bisa ngembaliin ini ke MC ya. MC? Gibran, MC, mungkin boleh ditutup. Mungkin kakak dan abang pembicara boleh balik ke situ atau mau tetap di sini nggak apa-apa juga. Oke, udah selesai juga diskusi yang kita adain. Udah lumayan juga dapat ya banyak ilmu juga dari apa yang disampaikan narasumber-narasumber yang tadi barusan ngejelasin. Nah, ini ada satu acara lagi kayak kita bakal nampilin musik dari anak Sisi Umsu lagi. Cuman dilihat-lihat juga udah pala lapar gitu kan. Itu makanan udah disediain. Nah, voucher yang tadi dapat bisa langsung ditukar ke situ untuk langsung ditukar ke makanannya. Jadi selagi nunggu untuk persiapan musik bisa sambil makan gitu. Bisa di meja yang udah disediain kalau misalnya ribet. Oke. Iya guys, teman-teman yang lain tadi kan juga ada ngisi absen tuh kan di luar kan sebelum masuk tadi. Itu kalau misalnya ada yang belum ngisi tadi boleh diisi dulu ya. Itu supaya untuk dapat vouchernya tadi itu. Selain peserta itu teman-teman panitia dan tim live streaming itu juga boleh ya diisi itunya absennya. Oke, ada satu lagi yang bertanya tadi sama pembicara itu dimohon jangan pulang dulu ya. Oke, terima kasih. Udah, silakan kalau mau diambil langsung makanannya. Silakan guys.